Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Docaroyo. Secara default, orientasi semua halaman di aplikasi Microsoft Office adalah portrait. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa Microsoft Word dapat menggunakan orientasi halaman yang berbeda, yaitu portrait dan landscape dalam satu dokumen. Anda dapat merubah orientasi halaman tertentu dari portrait ke landscape sehingga dapat lebih menampung keseluruhan tabel Excel yang disisipkan ke dokumen Word. Tabel akan diletakkan di halaman tersendiri dengan orientasi landscape. Nah, buat kalian yang belum tahu cara mengatur orientasi berbeda pada Microsoft Word, yuk kita bahas caranya. Langsung saja kita buka file Word-nya. Di sini kita lihat bahwa di sini masih portrait ya, halaman 1 dan halaman 2-nya. Bagaimana caranya kita merubah halaman 2 ini menjadi landscape? Caranya adalah kalian klik dulu halaman yang pengen kita rubah ke landscape, kemudian kita pilih pack layout. Selanjutnya jangan langsung pilih orientasi ya, tetapi kita pilih panel yang ini. Kita klik, kemudian kita pilih landscape, jangan langsung oke, kemudian pilih apply to this point forward, kita klik oke. Maka dia akan berbeda dengan halaman satu tadi. Halaman satunya portrait dan halaman keduanya adalah landscape. Bisa kalian lihat di sini. Ya, perbedaannya bagaimana, mudah bukan? Bagi kalian yang baru tahu, semoga kalian bisa menerapkan cara ini dan semoga cara ini bisa membantu kalian. Kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.